Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa Wonder News yang kembali hadir menjumpai Anda. Edisi hari ini, Senin 20 November 2023. Sejumlah informasi menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Anggi Fiana Utari, kita mulai Wonder News yang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, 249 pengungsi Rohingya tiba di perairan Aceh Utara setelah sebelumnya ditolak oleh warga di Biren. Warga menilai pengungsi sebelumnya tidak menaati peraturan dan norma-norma di daerah setempat. Para pengungsi juga sempat melarikan diri dari penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, kini datang dari kuliner Yogyakarta. Jogja terkenal dengan ragam kuliner legendaris, bercita rasa Nusantara. Nah ini pemirsa, salah satunya soto legendaris Pak Zainal Barokah yang telah berdiri sejak tahun 1995. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wonder News pagi untuk edisi hari ini. Saya Anggi Frana Ultari, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.